Hi, this is Keisha. Welcome to my lovely apartment. Di era modern kayak sekarang, banyak banget anak muda yang pilih tinggal di apartment. Contohnya aku. Setelah cari banyak banget referensi apartment, aku tuh pilih Arium Residence sebagai tempat hunian aku. Aku jatuh cinta sama Arium. Why? Lokasinya strategis dan prestisius di Jakarta Barat. Dekat kembangan tol, juga dekat dengan fasilitas kesehatan seperti RSPI Puri Indah. Lalu banyak juga sekolah internasional dekat sini, yaitu Springfield International School, Global Sevilla, dan Notre Dame School. Untuk shopping, ada Mall Puri dan Hypermart. Selain itu, juga dekat dengan area perkantoran. Walaupun di tengah kota, aku tuh bisa bekerja, istirahat, dan juga healing dengan nyaman. Ada 75% area hijau di sekitar apartemen. Dan lagi, developernya itu Sinarmas Land. Arium Residence ini sesuai ekspektasi aku. Spacious, ada private lift, dan yang paling penting, dog friendly. As a content creator, aku butuh banget tempat tinggal yang nyaman dan fasilitasnya bisa mendukung pekerjaan aku. Kalau dikejar deadline, tetap semangat. Arium menjawab semua kebutuhan aku, soalnya banyak banget spot nyaman dan instagramable di sini. Bikin konten di sini pasti cakep hasilnya, gak bakal kehabisan ide. Meeting sama klien dan pengen punya bisnis dari apartemen, gak perlu sewa co-working space lagi. Fasilitas ini gratis disediakan untuk penghuni Arium. Serunya lagi, udah ada fitur yang bikin hidup aku lebih mudah, yaitu SmartThings dari Samsung. Dengan aplikasi ini, aku bisa kendalikan semua urusan rumah hanya dari HP. Nyalain mesin cuci, vakum robot, TV, dan AC. Jadwalin dan catat belanjaan rumah, bisa tulis aja di kulkas. Canggih banget ya! Dengan semua keunggulan ini, of course my mom and dad approve, and my dogs love it. Untuk kebutuhan aku sendiri, aku sih pilih yang 3 bedroom ya, karena spacious. Ada akses private lift, balkoni, buat keluarga muda juga oke loh. Jadi content creator itu gampang-gampang susah. Aku harus create konten yang kreatif sesuai brief dan pastinya aku pengen klien juga suka dengan hasilnya. Revisi itu pasti, tapi karena aku udah suka, jadi happy aja ngejalaninnya. Karena ini tempatnya nyaman, aku suka bikin konten di sini. Tapi pernah loh, aku lupa matiin TV sama AC pas buat konten. Untungnya ada SmartThings, jadi tinggal atur aja. Tenang deh. Arium Residence itu beda loh sama apartemen lain. Semua unit mulai dari 2 bedroom, ukurannya more spacious, homey, dan fasilitasnya tuh lengkap. Setiap lantai hanya ada 12 unit eksklusif. Lebih tenang ya. Fasilitas pendukungnya super lengkap. Banyak kafe-kafe lucu, kita cek yuk. Kalau lagi di luar, aku nggak khawatir lagi soal urusan apartemen. Kalau pengen apartemen bersih sebelum pulang kerja, nyalain aja vakum robot pakai SmartThings. Lalu nyalain AC juga biar sejuk. Begitu sampai apartemen, udah bersih dan dingin. Saat santai di apartemen, untuk hiburan, tinggal nyalain TV dan air purifier pakai SmartThings. Emang boleh semudah ini? Boleh dong, kan pakai SmartThings. Alasan aku tinggal di Arium Residence adalah lokasinya pet friendly. Burrito, let's play!